Tahun ini memanglah kita nak buatkan supaya digunakan untuk menjadi deterrent. Namun saya diberitahu bahawa bincang dengan Aegis Chambers bahawa kita nak juga mengatakan tentang sexual grooming, terutama orang dewasa dengan kanak-kanak yang kita kira bahawa ini telah berlaku. Namun kata Aegis Chambers mendapatkan evidence tu, dan saya ada kekangan tidak boleh berbincang secara mendalam kerana kes ini masih lagi dalam siasatan dan juga melibatkan banyak-banyak yang hearsay sana sini. Jadi kita mesti tunggu. Kita telah menetapkan supaya budak ini telah menjalani pemeriksaan dengan doktor, dan ini adalah kes yang saya tidak dapat memberikan penjelasan di sini sebab dia kita kajikan supaya mendapatkan satu kes yang betul-betul, sebab kita membuatkan satu kes ini akan mendapat satu presiden dan juga test case supaya kita tidak mahu lagi anak-anak yang bawah jagaan kita ini menjadi mangsa. Sebab apa sebab apa yang kita telah lakukan dalam kes ini, ibu bapanya memberi pegawai kepada my officers ya, jabatan pajikan masyarakat mengatakan dia a functional family dengan izin. Bila ada functional family, apa yang complain against them, apa yang ni adalah ini apa yang kita kata baca dalam surat khabar, dan kita baca dalam apa as use nak gunakan sebagai bukti pukuh beyond reasonable doubt. Itu yang saya difahamkan oleh Aegis Chambers dengan izin. Jadi saya mendapati bahawa ini adalah lebih mesti kita buat dengan mendalam supaya kita buatkan satu kes yang watertight dengan izin, supaya kita dapatkan satu presiden dan juga test case. Kita tidak boleh lagi membenarkan anak-anak sesiapa pun walaupun daripada Thailand, daripada sini, tetapi kita menjaga anak-anak kita. Period. Itu yang saya kirakan. Tapi sekarang ini memanglah kes dalam perjalanan, kes yang saya tidak dapat boleh komen sekarang sebab dalam penyiasatan. So that saya diberitahu begitu. So please can we move on? Because kalau nak buat satu kes ini kan, sampai apa semua kita dengar sana tengah sini, tetapi yang kita dapatkan mesti ada fakta supaya kita dapat membuatkan langkah-langkah yang konkret untuk mendapatkan predator ke siapa ke boleh mendapat penyelesaian.